Oke, hari ini saya mau tunjukkan bagaimana membuat kue tradisi Bugis, yaitu bolu pica. Bahan-bahan 4 biji telur, 4 sudu makan tepung gandum, dan 3 sudu makan tepung beras, 1 sudu makan gula pasir, 1/4 soda bikarbonat, dan sedikit baking powder, 400 gram garam melaka, dan 700 ml air. Masukkan gula, soda, dan baking powder. Masukkan telur, gaul sehingga sebati. Masukkan tepung sedikit demi sedikit, lalu gaul sehingga sebati. Masukkan lagi tepung hingga habis dan gaul sehingga sebati. Tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dilapis plastik. Kemudian kukus adonan. Oke, ini hasil kue yang sudah dikukus dan siap dipotong. Masukkan air dalam periuk.